Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan IPA. Kita masuk di subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya. A. Gangguan dan kelainan organ gerak manusia. 1. Kelainan tulang. Kelainan tulang yang pertama adalah skoliosis. Skoliosis adalah kondisi tulang belakang yang membengkok ke kiri atau ke kanan. Penyebabnya adalah posisi duduk yang salah. B. Lordosis. Lordosis itu adalah kondisi tulang belakang yang terlalu melengkung ke arah belakang atau cembung ke arah depan. Lordosis dapat disebabkan oleh postur tubuh yang buruk. Kemudian yang kecil adalah kifosis. Kifosis adalah kebalikan dari lordosis. Penyebabnya sama, postur tubuh yang buruk. D. Osteoporosis adalah penyakit pengeroposan tulang. Penyakit ini disebabkan kekurangan kalsium dan vitamin D. E. Reumatik. Penyakit ini menyebabkan rasa nyeri pada persendian. Rasa nyeri ini terutama dirasakan pada pergelangan tangan, kaki, dan siku. Serta yang ke F, rakitis. Rakitis adalah penyakit yang disebabkan kekurangan kalsium, vitamin D, dan fosfor. Penyakit ini biasanya dialami oleh anak-anak. Penderita rakitis mengalami pembentukan tulang yang tidak sempurna. Contoh yang ke G adalah polio. Penderita polio akan mengalami kelumpuhan sehingga lama-kelamaan tulangnya akan mengecil. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang masuk melalui makanan atau minuman yang mengandung virus polio. Kemudian yang ke H adalah fraktura. Fraktura adalah kondisi tulang yang patah. Misalkan seperti ada orang yang kecelakaan. Dan yang ke I adalah fisura. Fisura adalah kondisi tulang yang retak. Contohnya juga seperti kecelakaan. Kalau ada orang yang celaka, mungkin dia mengalami patah tulang atau retaknya tulang. Dan yang ke J adalah artritis. Artritis adalah peradangan pada sendi yang disertai dengan rasa sakit dan kadang-kadang posisi tulang mengalami perubahan. Contoh yang keberikut adalah dislokasi. Dislokasi ini kondisi ketika sendi bergeser dari kedudukan semula karena ligamentum, jaringan penggantung, sobek atau tertarik. Dan yang terakhir adalah ankylosis. Ankylosis adalah suatu keadaan persendian yang tidak dapat digerakkan karena dua tulang seolah-olah menyatu. Yang kedua, kelainan otot. Nah, anak-anak, mari kita lihat sama-sama ada beberapa macam jenis kelainan otot. Yang pertama adalah tetanus. Tetanus merupakan penyakit di mana otot menjadi tegang secara terus-menerus. Penyakit ini disebabkan adanya infeksi bakteri tetanus yang masuk melalui luka pada tubuh. Dan yang kedua adalah distrofi otot. Distrofi otot adalah penyakit pada otot yang terjadi sejak anak-anak. Dan yang ketiga adalah kaku leher atau stiff. Stiff adalah peradangan pada otot leher akibat gerakan yang salah
atau hentakan secara mendadak sehingga leher menjadi sangat sakit. Dan yang kedua, yang keempat, atrofi otot. Atrofi otot adalah kelainan yang terjadi akibat penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Penyakit ini disebabkan oleh penyakit poliomielitis yang merusakkan saraf yang berfungsi mengordinasi kerja otot. Dan yang ke-E, hernia abdominal. Hernia abdominal atau yang dikenal sebagai penyakit turun berok adalah kondisi yang di mana usus keluar dan masuk ke rongga perut. Penyakit ini dikarenakan robeknya otot pembungkus saluran pencernaan akibat kerja fisik yang terlalu berat. Dan yang ke-F adalah miastema gravis. Miastema gravis adalah penyakit yang menyebabkan otot secara berangsur-angsur mengalami penurunan kemampuan berkontraksi hingga berujung pada kelumpuhan. Sekarang kita masuk di bagian yang ke B, memelihara kesehatan tulang dan otot. Ada beberapa macam contoh yang harus kita ketahui. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D, kalsium, dan fosfor. Contohnya seperti ikan, susu, kacang-kacang, dan buah-buahan. Yang kedua, berolahraga secara teratur agar tulang dan persendian tetap kuat. Dan yang ketiga adalah membiasakan sikap tubuh yang benar saat duduk, berdiri, dan berlari. Dan yang keempat adalah berhati-hati saat melakukan gerakan pada saat berolahraga. Anak-anak, sekarang kita masuk di bagian yang kecil, posisi tubuh yang baik untuk menjaga kesehatan organ gerak. Sikap tubuh yang kurang baik dapat berdampak buruk bagi kesehatan tulang dan otot kita. Nah, ada beberapa cara yang harus kita perhatikan agar kita bisa menjaga posisi tubuh yang baik. Yang pertama, biasakan selalu berjalan, duduk dan berdiri dengan sikap tegak. Dan yang kedua, biasakan tidur dengan posisi terlentang daripada posisi menggulung. Dan yang ketiga adalah, jika mengangkat benda, sesuaikan dengan kemampuan tenagamu, jangan mengangkat beban berlebihan. Yang keempat, jika harus membawa beban, usahakan tangan kanan dan kirimu seimbang membawa beban. Dan yang kelima adalah, saat mengangkat tubuh dari lantai, usahakan agar posisi punggungmu dengan tegak. Tekuklah lututmu saat mengambil barang, jangan menekuk punggung. Anak-anak, di slide yang terakhir ini Pak Guru memberikan tugas PR, kerjakan latihan IPA, buku MBP, halaman 131, level 1, bagian A, pilihan ganda. Pilihan ganda ya. Selesai mengerjakannya, kemudian kumpulkan di sekolah ya. Semangat belajar, salam sehat selalu.